Inilah video seorang guru perempuan di SMP 2 Magetan yang menampar salah satu siswanya di dalam kelas. Guru bahasa Inggris ini melakukan kekerasan pada siswa saat pelajaran berlangsung. Pelaku jengkel, sebab sang siswa dinilai membuat gaduh dengan mengumandangkan azan di dalam kelas. Karena dinilai mengganggu, guru itu pun memanggil dan menampar siswa itu berkali-kali. Video yang direkam teman korban ini pun menyebar, viral dan jadi perbincangan di media sosial. Rehan itu gak ada, toh. Gurunya keluar, terus masuk lagi, terus disuruh maju, disuruh azan, toh. Yang gak bilang, pas mau bilang itu ditampar. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Magetan mengakui adanya insiden ini. Diketahui tindakan kekerasan ini dilakukan sang guru saat siswa berinisial RH masih di kelas 7. Langkah dari sekolah kita cek kebenarannya, anak yang dipukul kemarin kita panggil ke BP, BK, terus anak putri waktu kelas 7 yang nyuting teman satu kelas juga sudah saya panggil. Kasus ini pun sudah ditangani. Agar tak mengulang perbuatannya, sang guru pun sudah disanksi administratif. Pihak sekolah pun meminta semua guru agar tak semena-mena memperlakukan peserta didik. Hendras Raka Setiawan melaporkan untuk NET.